Mula-mula saya bagi guna pada makcik saya breast cancer stage 3 bulan 10 dia guna dulu sebab kita datang talk macam ni dan kita ingat ahli keluarga kita yang sakit lah. Kita rasa kita sihat je kan, jadi kita bagi ahli keluarga yang sakit dulu try. Alhamdulillah baru-baru ni raya jumpa makcik saya. Berapa bulan mana dia dah pakai? Dah 6 bulan lah. Dia dah 6 bulan dan dia memang nak sihat. Jadi dia tak pernah stop walaupun dia ada rasa macam krisis-krisis penyembuhan sebab dia cancer stage 3 yang dah potong sebelah. Dan doktor cakap sebelah lagi tu macam dah ada. Jadi dia takut lah nak kena potong lagi kan. Jadi dia tak ada apa-apa lah sebab ni tampal je. Kemo lah apa semua dah buat lagi sakit kan. Membuatkan dia tak berdaya. Saraf-saraf kaki semua selalu sakit. Sejak tampal, dia kata kalau dia balik kampung balik hari, dia duduk Seremban, kalau dia balik Melaka, dia balik-balik, dia boleh masak, dia boleh membasuh. Beza dengan dulu. Dulu kalau dah balik kampung, balik rumah dah flat. Tapi dia dapat tenaga lah, dia cakap. Dan raya baru ni kita buat kenduri, open house semua kan. Dia yang membantu saya. Dia lagi kuat daripada orang yang sihat saya nampak. Kehulu-kehilir dan dia tak penat. Dan kawan dia pun kanser juga. Sampai cakap dengan dia, kau tak penat ke? Sebab dah puasa macam tengah hari dia mengaji, petang malam pergi terawih. So dia sihat lah. Jadi tu yang saya nampak perubahan dia. Dan bukan saja dia, lepas sebulan kita bagi dia pakai dia nampak sihat, saya mula bagi dekat mak saya. Dua-dua ni kita bagi dia X39 dengan Aeon. Kita sign upkan dia Gold lah, lebih berbaloi kan, Gold package tu. Dan nak-nak kalau datang macam ni dia ada extra promo lah sebenarnya. So sebab tu kita selalu datang program-program macam ni, nak dapatkan dia promo tu. Dan mak saya macam Puan cakap, kawan Puan sembahyang berdiri. Ya, saya nampak mak saya yang dah sembahyang duduk atas kerusi. Lepas sebulan dia pakai, dia boleh sembahyang berdiri. Dan bulan Ramadan sebulan dia sembahyang berdiri macam biasa, boleh sujud macam biasa. Dan terawih, jalan kaki pergi surau hari-hari dan agak jauh juga lah surau dengan rumah. Dan kawan dia pun perasan tau, kata sakit kaki tapi laju je jalan. Ya betul, saya pun dah nampak. Dulu masa pergi ke bukit, kalau naik bukit kita kena pimpin dia, kita kena tarik jalan. Kan? Tapi baru-baru ni saya nampak dia naik bukit lagi laju dari saya. Mak saya 71 tahun. Masih tampal dan banyak perubahan sebab dia sakit kaki. Biasalah orang tua kan sakit kaki, kalau jalan-jalan dia mesti nak duduk. Dia suruh kita jalan-jalan nanti ambil dia balik kan. Tapi raya hari tu kita shopping-shopping nak cari baju raya kan. Anak dia perempuan ramai. So dia pun sama juga jalan turun naik shopping mall. Tak dengar pun bunyi dia lengur ke, penat ke, bagi dia duduk ke, nanti datang ambil dia, tak ada. Kalau malam-malam selalu sapu minyak urut tau nak tidur. Tak tahu minyak tu ke mana, tak nampak lah. Jadi saya happy lah. Dan saya pun mula-mula bila kita bagi orang tua kita pakai semua, kita happy kan bila tengok perubahan tu. Dan kita rasa macam kita pun nak cuba lah. Kita tak tahu apa masalah, kita macam muda kan. Tapi taklah muda, tapi cubalah kan, cuba. Sebab bila kita dah sign up, kita ada peluang untuk dapat side income juga. Jadi saya, why not saya mesti cuba. Dan saya nak share macam mana kan perasaan tu. Dan saya rasa diri saya punya perubahan adalah tidur yang sangat puas. Walaupun tidur tu baru 2-3 jam kan, rasa yang sangat puas. Saya suami isteri pakai sampai kita pagi-pagi bangun kan, dah subuh ke belum? Belum, baru pukul 2 pagi. Sejak dah lena lah tidur balik kan. Lepas tu bangun lagi, baru pukul 4 lah. Kenapa ya kita rasa macam puas? Kita rasa puas sebab kita nak bangun memang malas. Tapi sekarang alhamdulillah memang boleh bangun awal. Dan kita tak mengantuk. Perasaan tu membuatkan kita happy pun ialah kita tak adalah bergaduh-gaduh laki bini ke ada masalah ke kan. Simple je. Tak ada stres. Anak-anak punya PL ke kita macam lebih tenang lah. Jadi saya rasa macam sangat bagus produk ni. Cubalah dan kongsilah. Alhamdulillah.